Shalom semua. It's day 8, hari ke-8. Mazmur 139 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Luar biasa. Nah, firman Tuhan katakan, selagi aku bakal anak, ada hari-hari yang tertulis yang akan dibentuk. Dan hari ini saya mau katakan, mari kita berjalan di dalam hari-hari yang Tuhan sendiri sudah bentuk. Karena kalau Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan memiliki satu tujuan yang sangat mulia. Bagian kita, laluilah hari-hari di mana kita harus lalui. Karena ternyata setiap hari bagi orang pilihan, itu bukan hari yang biasa, tapi kita sedang berada dan kita sedang berjalan di hari-hari yang telah Tuhan sendiri sudah tetapkan. Jadi dahsyat, kalau hari-hari telah dibentuk oleh Tuhan untuk hidup kita, untuk perjalanan hidup kita sendiri, berarti di dalamnya akan selalu ada kemenangan, akan ada selalu kemurahan, anugerah, akan ada selalu pembelaan Tuhan, akan ada selalu pertolongan Tuhan. Tinggal bagian kita begini, kerjakanlah, lakukanlah, dan berjalanlah. Sebab perjalanan kita telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan di depan sana, itulah masa depan, itulah penggenapan semua yang tertulis tentang kita, semua janji-janji Tuhan. Dan saya mau katakan hari ini adalah perjalanan kita yang berikut, di mana kita harus lalui sepanjang hari. Besok kita berjalan lagi. Yakinkanlah dirimu, percayalah bahwa perjalanan kita sudah diatur oleh Tuhan. Ordained, purpose by God. So, berjalanlah sebab Tuhan menyertai kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.